Pemirsa, petugas Satlantas Polres Muaro Jambi melakukan penertiban truk di jalan lintas Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut dilakukan karena menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jambi. Dalam penertiban tersebut, petugas berhasil menindak sebanyak 10 mobil truk non-esensial yang masih saja membandel pada masa arus balik mudik Lebaran tahun ini. Petugas Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Muaro Jambi menindak truk yang membandel atau non-esensial yang telah melanggar jam operasional di Jalan Lintas Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu lalu. Penertiban truk yang melanggar tersebut dilakukan karena menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi nomor SE 1039/Dishub-Strip 3/4RW/2022 terkait pembatasan operasional angkutan barang dan pengendalian lalu lintas pada masa arus balik libur Lebaran yang terhitung sejak tanggal 28 April hingga 9 Mei mendatang. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Angga Lufianto menyebutkan pihaknya telah menindak dan memutarbalikan sebanyak 10 mobil truk non-esensial yang masih membandel. Pasalnya angkutan batubara dan non-esensial dilarang untuk beroperasi sementara saat mudik Lebaran. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kemacetan dan padatnya arus mudik pada Lebaran tahun ini. Terkait SE Gubernur tentang pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik dan balik 2022, kami dari Satlantas Polres Muaro Jambi telah melakukan penindakan berupa tilang sebanyak 10 kendaraan. Selain penindakan berupa tilang, kami memutarbalikan kendaraan tersebut. Selain menilang, petugas juga mengingatkan kepada pelanggar agar kedepannya pengemudi truk dapat mematuhi surat edaran Gubernur Jambi tersebut sampai waktu yang ditentukan. Novia Putri Sanjaya, JEKTV, melaporkan.